Auction. Let's go. Ini yang kalau nggak salah dapat ini nih, apa tuh? Yang apa ya? Yang artifact ya. Ayo, ini kita perlu laut. Kita perlu pokoknya maksimum firepower. Kalian deck-nya apa? Gua nggak tahu. Gua crucif. Gua kan leader. Oh, lu crucif. Ya udah gua jadi hacker aja. Iya. Kita hacker aja. Maksudnya lu bisa ganti gitu. Oh, pandek. Iya, yeah. Perk deh. Mana oh, ada? Gua Yakuza. Oh, nanti gua pengen beli ini ya, perk itu Die Hard Ace. Yakuza enak loh. You gain 20% more health, soalnya bagus-bagus. Oke. Okay. Maximum fire power. More recovery. Terus tambah headshot damage. Udah, lu pada udah selesai kan? Kita perlu firepower. Kita tembakannya pakai yang paling bagus. Pakai yang paling bagus. Gua pakai microgun kan? Iya. Sama gun shotgun. Gua tetap pakai rifle yang AM core rifle. Oke. Okay. Soalnya itu modnya yang rifle itu lumayan banyak sih. Oke lah, ayo udah ready? Gua ready. Apa lagi ya? Orsai. Oke, dah. Gua belum ready. Udah ready. Oke, okay, tinggal scan up. Mau ganti apaan? Ini. Di malah pilih pattern. Di. Lah kok pakai shotgun? Kok pakai sniper sih? Enggak tahu. Kenat jangan pakai sniper kenat. Ini kita di close quarter combat. Kita bagian di high dulu tadi yang kita lakukan itu dia pakai sniper juga tadi gue lihat. Oke. Okay. Papale. Oh. Tadi si Kenat di high dulu sama tadi. Dengan tadi. Pakai sniper. Ready kan? Enak. Ready enggak? Iya. Udah, bener ya? Iya. Oke, papale. Ih, nama grup itu grup Roblox. Biarin. Green Sasu. Grup kita lebih bagus. Grup kita namanya apa sih? Lupa gua. Oh ya. Ingat. Oke. Kita perlu ini nih, maksimum firepower, let's go. Supply, ammo bag. Gak usah glass cutter. Jangan. Glass cutter gak perlu, kita kan laut, babi. Ihi, oke. Ya, mampus. Untung gua gak abisin duit gua, papa lo. Gua 1.400.000 habis beli ini sniper. Edric tadi joining loh. Oke, okay, let's go, ready. Ih, waiting for Tarion buat loading dulu. Emang ada 74 misi. Kita aja belum mainin semuanya loh. Iya loh, ini masih 74 misi. Oke, okay, ini 50-an lah. Oh, itu ladder. Oke, lo ingat di misi gak yang kita ambil artifact? Gua pakai mask pakai iya ingat iya pakai langsung ini langsung maju ya ini apa ya mirip doang enggak emang ini oke ambil artifact-nya apa sih maju go sih jatuh gua ke bawah naiknya atau apa. Ya. Aser. Mati.
Nih artifact ini. Sini ke ruangan sini. Akses ke storage room. Nih kok. Nanti. Coba ada di mana oke. Di atas, di atas. Ke atas, Rik. Untuk polisi. Orang kasar. Di jangan dihancurin. Siapa yang hancurin? Apa? Lu hancurin, Drake. Enggak, gua baru sampai. Bukan gua. Di. Mahal lo. Enggak jelas. Gua baru sampai lo kan, gua mau gua. Ditembak. Jangan dihancurin. Mungkin polisinya. Enggak mungkin. Cuman player yang bisa hancurin, aduh. Tapi gua enggak bohong saat gua udah sampai. Ini gua udah sampai. Itu lo sampai. Jadi itu bukan gua. Kamu kan kata tadi saat gua lihat itu aset. Aset itu gimana ya? Kita beli lagi enggak? Eh? Ya. Oh, kita belum beli. Lu ya enak yang pecahin ya. Oke, Hartono berarti. Enggak ada suara buat. Jadi. Oke, enggak mau angkat tangan udah. Langsung ke atas, lari ke atas. Oke, ini pisau gua tuh ada. So, gua bisa hancurin ini gak? Artifaknya gak? Bisa. Semua-semuanya bisa. Semua, oh, okay. Semua melee bisa. Gua, kalau gitu gua gak usah hancurin kaca ya. Gak usah. Kacanya udah gua hancurin semua tadi. Oke. Mana aja? Tuh, jangan. Gua aja. Oke. Dia biarin aja hostage-nya, biarin aja. Naik ke atas, Drik. Ini gua ada di atas. Oke. Kenneth ke atas. Oh shit, banyak banget polisinya. Gak bisa bantuin Kenneth. Oh ya, lupa ambil jewelry-nya. Oke, okay, Drake lu jagain sini. Nah, Drake sama Kenneth jagain sini. Ini enak suaranya. Iya, jagain back-nya. Musiknya enak. Iya, gua yang setel sendiri musiknya. Custom. Ini Hartono. Gila. Jagain Drik. Oke, gua jagain. Oke. Okay. Maju gua jagain. Kendrick aja yang ambil back sama gua. Kenneth gimana? Kenneth juga jagain. Drik sini. Oke, Bang. Ini gua siapin back, nanti lu anterin ke Hartono ya. Ini juga bisa pay respect. Ih, ngelag banget. Oke. Ambil sini backnya, Drik. Anterin ke Hartono. Oh, oke. Kita aja. Ini gua udah respect. Oke. Gua udah tau sekarang. Iya, artifact. Bisa hancur. Artifactnya bisa hancur. Makanya hati-hati. Gua udah tau cara. Tuh. Nih, ambil backnya. Itu
ambil aja, ambil langsung. Gue yang siapin bag, lu yang ambil aja. Oke. Okay. Ambil ammo dulu. Tadi lu malah ngebunuh lo, mau gue jadi hostess lo, mau gue jadi teman lo. Mau gue jadi teman malah dibunuh. Ini Drake, ambil. Aku ada polisi. Tanya kita banget. Kids, cek lu loh, solid loh. Apa pun lu loh, mau jadi teman loh. Minum. Oh. Oke. Okay. Tuh mereka banyak banget loh. Minum ini kok ya? Jadi minum itu. Nanti lah ya, aku hancurin kan, hancurin artifact loh. Kita nanti, hacknya nanti. Kita ambil lootnya dulu. Polisinya udah mulai. Kalau ambil loot nanti itu makin lama ya? Iya. Nanti polisinya udah makin banyak. Kita ambil loot dulu, amanin dulu. Ih, nge-lag banget. Gak tau kenapa tiba-tiba nge-lag. Oke, ayo kita ke storage room. Itu hack dulu power box-nya. Gue ikut lu gak? Enggak, lu sama Hartono jaga Edric sama gua. Oke. Dalam situ masih ada gak? Masih ada artifact gak? Enggak. Oke, masih ada. Oh iya, ada. Kira artifact itu? Iya, hancur. Masuk. Oh ya, gua ada perk kalau gua darah ini armor gua rusak gua lebih cepat easy. Jadi kayaknya kita harus jangan maju sampai semua orang sampai polisi itu di dalamnya untuk keluar. Oh bisa. Ya artifact-nya di sini hancur udah. Enggak apa-apa, yang penting kebanyakan udah dapat. Nih, hack dulu. Drake, sama gua jagain. Seratus 110 detik. Itu artifact depan. Ini ambil. Kita civilian loh. Gua bunuh loh, mana civiliannya? Cat, gua ketes. Ayo, bawain ke Hartono. Kayaknya kita butuh temen ini. Gak perlu, don't worry. Bisa ini. Ayo, oke. Okay. Yang artifact kita dapat dari prolong itu dua. Iya. Ya. Hancur soalnya ini gara-gara kebanyakan polisi, gua harus tembak-tembakin. Iya, gua ngambil. Gua perlu ambil ammo dari itu, magnet. Oke dah. Gara tuh. Kita beli ini aja. Oh, bunuh lu, gua lagi reload. Oke, nanti ke storage room cuma 2 orang ya, gua sama Edric lagi. Lu 2 jagain artifact-nya, itu mahal banget. Jangan sampai hilang. Eh, gua jatuh. Aduh. Drake, turun, jangan lompat. Bantuin. Pakai tangga. Keluar lewat tangga tadi kita masuk. Jangan lompat. Lewat tangga di itu yang tempat kita masuk. Di. Lompat.
telat udah. Telat. Sensor jadi. Kecil tadi. Ayo cari. Tunggu yang dibunuh-bunuh, Drake. Itu jadi hostage. Itu bunuh dulu, itu. Kiri lu. Cuma misalnya convert. Iya, tunggu. Lu jangan convert dulu, lu tunggu aja. Jangan ke vault dulu. Kita jagain aja dulu hostage-nya sampai mereka setuju. Trade delay. Nah, itu lagi negotiating. Kenneth ngapain? Tembakin. Ya, itu bantuin Kenneth. Hartono enggak mau ikutin Drake. Gua bebek saja sini. Yang penting kita jagain loot kita. Iya, jangan sampai diambil. Lo kayak bentukan. Bunuh, soalnya tadi. Jadi... Gak apa-apa. Mas, belakang lo. Biar dulu, Drake, itu senjata lo. Yo, mana? Kenat butuh healing enggak? Bilang. Ya. Lu mau healing enggak, Kenat? Mau lah, Kenat. Dia mau katanya. Oke. Kalau mau susah dikit. Oke, mari kita balik. Let's go. Let's fucking go. I'm back, motherfucker. Ambil. Kenat enggak ambil lo. Kenat malah enggak ambil lo. Taruh lo. Ayo ke bawah, Drik. Ayo tangga. Oke, sih, Kenat enggak ambil. Biarin. Kasih healing gak ambil lo, Skenat lo, GG lo. Ambil, batu lah. Lo ada saw gak? Drake, lo ada saw gak? Enggak, ada maksud gua. Oh ini buka pintunya nih, pakai saw lo. Potong aja lo. Ini apa isinya? Kayak apa salah, eksplosif gitu loh. Eksplosif? Lupa gua pernah buka. Nih Drake, saw. Ini bahan-bahannya isinya mat, bisa bikin mat. Mana situ? Ya turkan go. Buka, yeay. Oke. Aduh, gak ada apa-apa. Ya turun, go. Gak worth it. Oh, ini restroom. Lokal unit. Oh, T-shirt. Office. Ayo, kita harus ke atas. Follow me, Drik. Aduh, tuh. Sini. Oh iya. Jagain. Oke. Oke, Fes, tanya lu harus heal dulu deh. Nah, enggak usah. Udah. Lu harus heal lagi. Oke, bisa ada pakai 4 kali. Oke. Okay. Oh, ini masih ada artifact. Oh, nice. Biar lagi. Lu bawa ke Hartono, gua bisa jagain. Ya.
7764. Oke, okay, go. Let's go. Move it. Bakal. Oke, let's go. Bawa Drik. Jalan tadi. Go. Oke. Pussy mess. 7 kalau mau healing, hanya satu healing bisa kali. Oke. Oke, jagain dia Drik. Dia tuh platform agak sepi loh. Iya, tuh ini di bawah bakal rame Drik, siap-siap. Tapi polisi belum ini masih retreat. Ya, mereka lagi retreat itu. Iya. Kalau lagi polisinya lagi banyak, nanti tulisannya di atas ada kuning-kuning di pojok kanan atas. Police assault in progress. Wah, ada ini. Oh. Di sadar gua. Polisi. Mana titik? Ih, hancur patungnya. Di. Artifact. Oh shit, mana? Gua senang dari atas juga. Ini Felix. Felix, ini. Oke, Hartono jagain atas. Mana? Oh. Oh iya, toolbox iya yang utility closet yang gua suruh saw pintu itu ternyata berguna, lupa gua. Naik ke atas Drik. Gua harus cari utility closet. Oh, di situ. Ini gua bisa saw. Mana? Oke. Okay. Toolbox. Oh ini dia, blow torch. Nice. Run! Oke. Okay. Siap-siap, wait for the helicopter. Oke. Okay. Oh shit, Taser. Ini arah healing. Healing. Go. Balik atas. Oke. Okay.
Oke. Tunjukin arah hilang itu. Mana? Sudah belakang lo, belakang. Aduh tuh. Oke. Di malah Edric pakai. Enggak, malah Edric juga. Kira, tes saja. Ini dia kerja kok. Enggak begitu. Oke, jangan deh, dia aja. Masih kayak tadi ya, kalau gua sama Edric yang keluarin, lu sama Kenneth jaga lagi terus. Kan dokter back ya. Hah? Kan ada satu lagi. Bisa dipakai 4 kali ya? Iya, bisa dipakai 4 kali. Kalau udah update bisa dipakai 4 kali sekarang. Oke. Gua hanya bisa pakai 1 sekarang. Kalau enggak salah lu bisa pakai 7 kali loh kalau lu ace. Ya. Ya. Pakai 7 kali. Gua lagi bentar. Abang. Gua lagi cari yang dulu. Oke. Gua pengen ini Iron Man, Jo. Iron Man armor biar gua lebih kuat. Oh, yang armor itu ya. Iya. Soalnya kan gua kebanyakan ace, tapi iya emang. Gua kebanyakannya ngeras kan lu lihat enggak tadi gua sama Edric ngeras mulu. Makanya gua perlu Iron Man armor. Lu jadi support kok kayak pakai first aid kit. Ada lu enggak ada armor lagi. Pencet satu kan? Ya gua udah pencet. Aduh enggak ada ammo. Ammo box. Ammo box kalau enggak salah ada loh. Gua kalau enggak ada baru kok pakai punya gua. Jangan beli item main armor gimana? Nih Kenneth, ambil ammo. Hartono juga. Nih, ambil buat. Hartono insecure. Oh, ini dekat sih, dekat sini jadi enggak lolos kalian. Gua juga sekalian. Makan nih. Gua dapat demo, parah. Oh, Kaiser. Oh, parah tuh. Iya. Holy shit. Oh, Kaiser. Oh, tolong. Gua kena setrum. 500.000. 2 juta. Oke, ini bisa nih. Kalau artifact-nya enggak hancur tadi pasti bisa lebih banyak. Sniper sama reload-nya. Ya, namanya gua sniper. Kita kasih banyak banget ini. Makanya. Harusnya tadi artifact-nya nggak hancur tuh, tapi nggak apa-apa lah, soalnya terlalu banyak polisi, nggak usah ambil juga. Oke, sini gue molotov. Sisa 2. Oke. Habis ya? Habis. Tapi gimana masuk ke chopper-nya? Ini? Coba. Gimana masuk? Kenneth! Nah itu! Yes. Go! Easy. Obsidian. Kontrak pay 1.300.000. Okay, ini. Banyak banget loh. 2.100.000. 100.000. Highest bounty account gue yang highest bounty. Si Kenneth paling banyak special body killnya. Kenneth paling banyak kill specialnya. Gue dapet 19 bounty mental.
crew down itu satu doang ya, itu si Felix. Gua tapi lumayan loh. Ini loh, apa tuh pelompat? Wah, pas, ya, dia ras. Ya, makanya gua perlu Iron Man armor juga gara-gara ini. Ah, pattern enggak seru. Oh, enggak jadi. Keren deh. Waiting for response lagi. Jelas. Iya lagi nunggu ini. Oh, kayak gini. Si Pales kan ini dulu. Pale papale. Oh. Di tempat gua punya si Kenneth sama. Unfort. Tishina suppressor. Anjay, kita benar-benar payday. Terus sih karena dapat pattern.